Hai guys, inilah hasil pertandingan AFF Futsal Championship 2022 pada matchday keempat, Selasa 5 April 2022. Australia kalah telak 1-6 dari Myanmar. Vietnam menang telak 7-1 dari Timor Leste. Malaysia melumat Brunei Darussalam dengan skor 10-0. Indonesia bermain imbang 2-2 dengan timnas Thailand. Dan inilah update klasemen sementara di grup A. Thailand masih memuncaki klasemen dengan raihan 7 poin dan dibuntuti oleh timnas Indonesia dengan raihan 7 poin juga. Hanya saja timnas Indonesia kalah selisih gol dari timnas Thailand. Di grup B, Vietnam memuncaki klasemen dengan raihan 4 poin, disusul oleh Myanmar dengan raihan 4 poin juga. Dan inilah jadwal pertandingan untuk hari besok, 6 April 2022, matchday kelima.